Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, sahabat Margarden. Jumpa lagi ya di kebun belakang rumahku. Hari ini aku ingin petik-petik beberapa sayuran lagi teman-teman. Oh iya, ini aku ada mau tanam sayuran baru ya. Jadi aku ngisi planter bag sama pot dengan media tanam ya teman-teman. Di sebelah sini juga aku ada tanam beberapa seledri. Seledrinya masih kecil-kecil. Ini aku ada juga tanam paria putih. Ini buah kedua ya, parianya masih kecil. Ini seledri aku. Hari ini aku ingin panen beberapa sayuran tomat ya. Ini ada bunga telang juga, sudah mulai berbunga. Tapi aku belum ada petik ini ya. Pohonnya lumayan tinggi, aku biarkan dia menjalar sampai ke atas itu teman-teman. Langsung aja sekarang aku mau petik buah tomat. Ini buah tomatnya sudah petik yang kesekian kali ya. Buah tomatnya beragam, ada yang kecil, ada juga yang agak besar gitu teman-teman. Buah tomatnya warnanya cerah banget ya. Sebelah sini juga ada buah tomat, tapi masih hijau-hijau ya teman-teman. Lumayan banyak buahnya di sebelah sini, tapi belum ada yang matang di sini. Nah, di sini ada yang matang teman-teman. Ada yang merah, kita petik ya. Sekarang aku mau ke sebelah sini lagi teman-teman. Di sebelah sini juga ada buah tomat yang mateng ya, yang sudah merah. Jadi kita petik yang sebelah sini. Ini masih hijau. Nah, di sini ada yang merah teman-teman. Kita petik ya. Yang di sini buahnya lumayan agak besar ya, teman-teman.
Nah, sudah habis ya buat tomatnya yang merah. Sekarang aku mau lihat-lihat buah okra ya. Kayaknya ada ini satu yang sudah bisa dipetik. Dapat satu okra hijau ya teman-teman. Kesini aku mau petik kacang panjang merah. Kebetulan ada yang bisa dipetik ya teman-teman. Di sini juga ada satu yang bisa dipetik. Kalau yang ini kayaknya udah ketuaan ya teman-teman, udah nggak bisa dipetik lagi. Ini ada kecipir merah baru berbuah ya teman-teman. Kecipir merah ini lumayan lama ya teman-teman berbuahnya. Padahal aku tanamnya sama dengan kacang panjang merah ya, tapi dia lebih lamaan baru berbuah teman-teman. Sekarang aku mau lihat-lihat lagi ya teman-teman. Kemarin aku tanamnya ada buncis juga di sini. Ini banyak bunga kecipir merah ya. Nah, ini teman-teman ada baby buncis. Ini kayaknya sudah siap dipetik ya teman-teman. Ada dua, kita petik. Ini buah pertama. Buah pertama aku tanam buncis. Kita cari-cari lagi, ini masih kecil ya teman-teman, belum bisa dipetik. Di bawah sini juga ini bunga kecipir merah. Cari-cari di atas sini, itu ada buncis teman-teman. Ini ada satu buncis yang siap dipetik ya. Nah, ini dia teman-teman. Dapat 3 buncis buah pertama ya. Alhamdulillah. Sekarang kita ke sebelah sini ya, teman-teman. Aku ingin cari buah timun yang bisa dipetik. Di sini habis hujan ya teman-teman, jadinya tanahnya agak becek, banyak air gitu teman-teman. Timun ini dapat satu timun teman-teman. Ini di sini ada lagi, dapat 2 timun, kita petik. Terus kesini lagi, kita cari-cari. Ini ada dapat satu lagi teman-teman. Timunnya sekarang sudah kecil-kecil ya teman-teman. Nanti aku mau ganti tanaman timun ini dengan yang baru lagi ya teman-teman. Karena buahnya udah kurang maksimal gitu teman-teman. Lanjut lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Ini sepanjang ini aku tanam timun ya, tapi buahnya sudah mulai berkurang. Buahnya juga bentuknya sudah kurang maksimal ya. Ini dapat satu lagi. Sekarang aku mau cari buah terong ya teman-teman. Ini buah terongnya dapat satu. Buah
terongnya juga sudah kecil-kecil ya teman-teman, soalnya sudah lama pohon terongnya. Ini lagi dapat satu teman-teman. Dapat dua terong teman-teman. Ini aku cari-cari di sini lagi. Buahnya masih kecil ya. Lumayan banyak tapi masih kecil-kecil buahnya teman-teman. Oh iya, aku mau nunjukin ini. Ini buah timun suri aku teman-teman. Masih belum tua ya. Masih belum matang, belum bisa dipetik. Ke sebelah sana juga ada teman-teman buah timun surinya. Kebetulan ada berbuah 3 biji ya. Ini sebelah sini timun suri. Nah ini dia teman-teman, ada kedua, ada yang ketiga. Ini sama-sama masih muda ya, nanti tunggu matang baru bisa dipetik. Oke, udah selesai petik-petiknya hari ini ya teman-teman. Aku dapat terong, timun, buncis, kacang panjang merah, ada okra juga, sama tomat. Terima kasih sudah nonton video aku. Jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.